Hai, Assalamualaikum. Ha, nampak tak topi cantik yang kawan kita pakai sambil dia tulis journal tu? Okey, jom kita tengok proses pembuatan dia. Mula-mula, kita jahit bahagian bawah topi tu. Jahit hati-hati tau. Kita guide dengan lukis garisan. So, anak-anak boleh jahit ikut garisan yang kita dah lukis. Okey, semua jarum yang kita gunakan sepanjang proses ni, kalau dah habis guna, mesti cucuk dekat yang span tu, supaya jarum kita tak bersifar. Lepas dah siap jahit, terbalikkan topi tu, kibas-kibas sikit. Lepas tu kita ukur lagi sekali dekat kepala untuk pastikan muat. Kemudian masuklah fasa paling best sekali, iaitu hias topi ni. Topi ni kita jahit sendiri semua. Tapi untuk hiasan, kita benarkan pakai hot glue gun, supaya sebab kita ada limited time kan. Okey, sebab tu lah dalam masa 2 jam kita dapat siapkan topi ni. Dan memang mereka akan jahit sendiri dan hias sendiri. Ha.